Halo guys, welcome to my YouTube channel gitu. Adanya gila. Cus, berangkat. Halo guys, welcome to my welcome to my YouTube channel, cuy. Anjay. Gila. Jadi ini video motovlog perdana gue ya. Ini video pertama gitu. Ya sorry lah kalau ngomongnya masih kaku tuh, soalnya kan kalau baru pertama gitu gitu masih sempit, masih kaku gitu, dimasukinnya susah gitu. Ngelentur apa gua anjir, ya masih sakit lah kalau baru pertama itu. Dewa ini riding subuh-subuh gitu, dingin bos, sedingin sikap dia gitu. Kalau ada yang tanya gitu, bang lu mau kemana? Lu mau kemana si bang subuh-subuh gitu riding? Ini gua bukan sengaja riding gitu ya, cari cuan lah, kerja di PT gitu, berangkat tiap hari subuh-subuh dingin gitu rasanya, nyelecep ke awak itu dinginnya sedingin sikap dia gitu bos. Dingin tiap hari riding subuh-subuh itu, sumpah. Ya sekarang inilah apa, video pertama motovlog gitu ya, mohon maaf gitu kalau ngomongnya masih kaku-kaku gitu, masih gitu, soalnya ya baru pertama gitu, baru pertama ngomong gitu. Ada grogi nih guys, btw ini jembatan Nagreg, jembatan kereta Nagreg tuh, gila cuy, di atas bos, di atas ada jembatan bos. Bayangin kalau jembatan itu runtuh, tapi amit-amit ya, kita tertimpa gitu, gua tertimpa gitu. Ah gila, belum nikah bos. Gila, riding subuh-subuh emang epic gitu, dingin, dinginnya itu sampai to the bone gitu, sampai tulang, sampai kutelan-tulangnya. Take me home, I'm falling, love me long, I'm rolling, losing control. Aduh, malah nyanyi subuh-subuh, nyanyi, bayangin gak? Lo bisa bayangin gak bos? Nah, di sini enak banget gitu, di kanan gunung, di sini gunung, cuma ya sekarang gunungnya banyak di apa, banyak digali ya buat proyek lah biasa. Nah, btw guys, buat kalian yang di daerah Garut atau Tasik menuju Bandung pasti sudah tahu ini terowongan Lingkar Nagreg tuh, enak ya gitu. Coba kalau udah dicat gitu jadi lebih berwarna. Ini mah masih di atas putih bos. Di sini tuh biasanya banyak yang foto-foto gitu, banyak yang foto-foto ya, sekedar buat foto-foto lah. Enak, cuacanya enak bos. Gue gak tau ini suaranya kedengeran apa enggak gitu. Ya bodo amat, ngerekam aja gitu. Suara mah nomor sekian, yang penting itu view gitu bos. Viewnya bos, view is number one gitu. Gila bos, bos. Ya beginilah gitu, riding subuh-subuh, berangkat kerja gitu, nyari cuan. Ya kayak kalau nyari perempuan mah kagak dapat gitu, ya kita nyari cuan aja lah bos, nyari cuan lebih penting dibandingkan nyari perempuan. Gila, kata-kata keren banget, kata-kata gue cuy. Tuh, ini tuh Lingkar Nagreg namanya. Gue gak mau ngebahas apa-apa ya, karena ini perdana motovlog gue, jadi ya gak ada yang dibahas lah. Ngomong aja masih bingung gitu, gak mau ngomong apa. Yang penting ngerangkam aja, ngebacot, ngelantur. Ya kalian mah iyalah, nah gak nanti lah, apa namanya gitu, menyaksikan aja lah bacotan gue gitu yang gak jelas. Kamera robah gak sih? Takutnya robah, nanti malah pulang kerja gitu
pulang kerja sambil direkam lah, sambil rading-rading santuy gitu, pulang kerja direkam. Eh dan teh, oi jalannya butut gitu, takutnya robah ini view kameranya bos. Gila, subuh-subuh tuh memang dingin ya, riding subuh-subuh. Ini pengkolan guys, kita belok ke Marquez ya. Siap. Sambil nyanyi ya. Sebagai penipu hati kau telah gagal membodohiku seperti yang lain. Anda telah kusadari ku kan lebih sakit hati. Untung saja lebih cepat ku tahu. Anjay, gila, nyanyi di motor dilihat orang-orang. Edan itu orang wong edan apa atau opo gitu kayak orang-orang. Tapi gak apa-apa lah, yang penting have fun aja gitu. Hidup itu harus dibuat have fun, jangan dibuat ya berbeda-beda gitu. Nanti otak kalian bisa pecah gitu. Pecah. Ya gue gak mau banyak bacot gitu ya, mau apa yang mau dibahas gitu. Bingung ini juga mau ngomong apa. Gue tuh di otak gue itu ini lagi mikir ngomong apa gitu buat motovlog gitu. Ya pokoknya mah riding-riding santuy sambil berangkat kerja cuy. Ginilah gue setiap hari ini, setiap subuh ini bos, tiap subuh berangkat kerja, sore pulang gitu tanpa punya ayang. Rasanya itu pengen melayang gitu. Bersama membangun negeri. Dan banyak sekarang tuh banyak kendaraan apa, mobil truk-truk besar gitu, banyak proyekan. Jadi di jalanan di daerah Garut itu nagrek banyak gitu, banyak mobil-mobil badak besar gitu, bawa apa, pasir, bawa batu, soalnya banyak proyek gitu. Ya jadi agak takut gitu. Gua udah jatuh 2 kali jadi takut itu kalau mau salip-salip gitu. Kecuali yang 2 jalur, kalau yang jalur masih takut sih, kayak takut kehilangan dia gitu. Ya yeah. Ngelantur mulu. Udahlah.